anak-anak kelas 5 bertemu lagi dengan Bu Saras. Nah, pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Sudah siap anak-anak? Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ketika menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda, anak-anak harus menyamakan penyebut pecahan terlebih dahulu, setelah itu baru pecahannya bisa dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut ini agar anak-anak mudah memahaminya. 2/3 ditambah 1/4. Nah, yang Ibu lingkari merah ini pembilang atau penyebut. Nah, ini namanya penyebut. Jadi, penyebutnya ini harus bernilai sama. Caranya, menyamakan penyebut pecahan bisa dilakukan dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Nah, waktu kelas 4, anak-anak sudah mempelajari tentang materi KPK. Nah, cara yang paling mendasar untuk mencari KPK yaitu dengan cara kelipatan. Nah, cari satu per satu, kelipatan 3. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3, 9. Ditambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Tambah 3, 21. Tambah 3, 24. Tambah 3, 27. Tambah 3, 30. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, yaitu 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Nah, sekarang perhatikan yang lihatlah angka yang sama antara kelipatan 3 dan 4. Ini ada angka 12. Ya, ini sudah Ibu lingkari merah ya. Nah, seandainya kalau menemukan angka yang sama berikutnya, yang dipakai adalah angka yang sama paling kecil. Nah, jadi anak-anak jadikan dia 12. KPK 3 dan 4. Nah, selanjutnya, setelah dijadikan penyebutnya sama-sama 12, anak-anak tinggal mengalikan 3 kali berapa supaya mau 12 adalah 3 kali 4. Nah, sekarang kalau penyebutnya dikali 4, otomatis perlakuan sama terhadap pembilangnya. Pembilangnya juga dikalikan 4. Hasilnya adalah, nah, nanti ya hasilnya, selanjutnya 4 kita kalikan berapa supaya mau 12, kita kalikan 3. Kemudian 1 kali 3, nah nanti hasilnya boleh. Oke, 2 kali 4, berapa anak-anak? Kita letakkan di sini adalah 1 kali 3 kita letakkan di sini. Nah, hasilnya adalah 8/12 ditambah 1 kali 3, 3/12. Nah, hasilnya adalah 8 ditambah 3, yaitu 11/12. Nah, begitu caranya ya anak-anak. Nah, sudah paham kira-kira anak-anak? Contoh berikutnya. Sekarang 1/3 ditambah 1/2. Perhatikan yang lingkaran merah itu penyebutnya berbeda bukan antara 3 dan 2. Nah, kelipatan 3 sama seperti tadi. Ketemu 3. Nah, seterusnya sampai 30. Kemudian kelipatan 2, ada 2, 4, 6. Nah, sekarang lihat. Oh, sudah muncul yang lingkaran merah, artinya sudah menemukan angka yang sama antara kelipatan 3 dan 2. Otomatis KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, berarti sama-sama kita jadikan penyebutnya, yaitu dikali sama-sama menjadi 6. Nah, 3 kali berapa supaya mau 6? Itu cara yang mencari sekarang. 3 kali 2. Otomatis pembilangnya juga dikali 2. Selanjutnya, 2 kali berapa supaya mau jadi 6? 2 dikali 3. Otomatis pembilang juga kali 3. Oke, 1/2 kita letakkan di sini. 1 kali 3 kita letakkan di sini. 1 kali 2, 2/6, ditambah 1 kali 3,
tidak pernah. Nah, sama-sama sekarang karena sudah sama-sama penyebutnya, otomatis bisa dijadikan 1. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5/6. Nah, ini merupakan cara dasar anak-anak mencari kelipatan. Memang prosesnya agak lama ya. Nah, tapi ibu juga memberikan cara cepatnya. Nah, 1/3 ditambah 1/2. Anak-anak bisa kalikan silang namanya. Nah, 3 × 2 berapa? 6. Nah, berarti anak-anak bisa sama-sama dijadikan 6. Otomatis sekarang kali silang dia ini. 1 × 2, kemudian ditambah 1 × 3, kemudian 1 × 2 hasilnya 2/6, ditambah 1 × 3 hasilnya 3/6. Otomatis jawabannya adalah 5/6. Nah, caranya lebih cepat kan dari sebelumnya. Nah, sekarang terserah anak-anak mau pakai cara dasar dulu biar anak-anak sambilan berlatih boleh, atau bisa menggunakan cara cepat ini kalau seandainya anak-anak sudah paham. Nah, selanjutnya silakan mengerjakan latihan soal, 2 soal ini dulu untuk pemanasan kalian untuk mencobanya. Dikerjakan soal 2 soal ini, kemudian penugasan hari ini adalah silakan dikerjakan latihan soal pada buku paket matematika halaman 5 bagian asik mencoba. Nah, dibuka ya buku paket matematikanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa.